Okey, mari kita mulakan perjalanan. Jom kita menuju ke KLIA 2. Okey, kepada semua siapa yang tak, belum pernah ke stesen 7 Shah Alam, ini adalah sekitar dia. Bagaimana ini dia? Pendapat kamu tentang kawasan di sini? Ya, masih ini masih dalam tahap proses pembuatan ini. Jadi nampak sempit. Jalan pun masih ini ya, sebab masih ini renovasi. Renovasi lagi ya. Berhati-hati. Jalannya sempit. Bagaimana pula dengan Ray? Pendapat tentang kawasan rumah? Kawasan rumah itu nyaman, tenang gitu, kak. Gak dengar berisik-berisik, aman, tenang. Ya sebab rumah elit bang. Kan rumah elit beda sama yang dan ternyata guys, setelah kita tinggalkan 10, bulan 10 kemarin semakin pesat nih pembangunan nih. LRT sudah mau naik ini. MRT ke LRT. Naik stasiunnya di sini. Ini stasiunnya guys. Jadi perkembangan pesat lah. Jadi terbaik lah. Insyaallah. Cuma jekel ini yang terbakar ya. Oke guys. So, ini adalah kawasan bisnes ya, kawasan bisnes. InsyaAllah, tengok Andy terpegun. Yang terbakar ya. Ah, yang terbakar tu. Satu toko ni, ini penyebabnya apa ini? Bisa terbakar ya? Sampai sekarang kami tak tahu apa penyebab. Kami Wisma Jekyll ini terbakar. Tapi masih bisa diperbaiki sini, maksudnya. Mengambil masuk juga kan? Iya, cuma ya kalau nak buat baru apa, apa namanya, buang-buang dana, mending ini yang diperbaiki, direnovasi ulang kan? Karena sisi luar tak habis lagi kan? Dalam boleh. Insurasi lagi. Iya. Adalah UiTM, University Technology Malaysia. Malaysia ke marah bang? Marah boleh, Malaysia boleh. So, kita nak isi minyak dulu sebelum kita mulakan perjalanan. Bye. Oh ya, trafik. Wow, pukul 3 dah trafik. Isi minyak dulu guys. Okay, minyak dah isi. Jom kita mulakan perjalanan. Mari kita tempuh jam ramai-ramai. Kita sekarang berada di Batu 3 RFID lah. Selamat jalan. Okay.